Baik, kemudian pertanyaan yang selanjutnya datangnya dari Sudirjo dari Probolinggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, bagaimana hukumnya jual beli padi seperti ini? Kita beli padi saat musim panen tiba sebanyak 1 ton. Lalu padi itu dijemur dan disimpan. Lalu ketika musim panen selesai dan harganya tinggi, kita menjualnya. Bagaimana jika usaha begitu, Buya? Ada orang beli padi di musim panen, kemudian disimpan. Waktu nanti musim panen selesai, harga padi naik, lalu dijual. Bagaimana hukumnya? Situ disinggung di dalam bab namanya ihtikar, atau namanya ihtikar itu gimana? Nyimpen nimbun. Bahasanya. Nimbun, hukum nimbun itu haram jika, jadi tidak semua nimbun itu haram. Hukum nimbun disebutkan para ulama, menimbun yang diharamkan itu syaratnya tiga. Yang pertama adalah makanan pokok. Makanan pokok. Yang kedua adalah dibeli di waktu mahal-mahalnya. Berarti barang langka. Yang ketiga akan dijual dengan lebih mahal lagi, nyekek orang. Baik. Makanan pokok, membelinya waktu harganya melambung, untuk dijual lebih lagi, maka ini yang diharamkan. Karena ini adalah tanda tidak rahmat, mencekik orang. Tapi kalau orang menimbun dalam keadaan normal, saya beli padi bukan sekedar 1 ton, 20 ton, saya beli padi di musim panen. Di Indonesia aman, gak ada paceklik. Saya timbun, setelah musim panen selesai, harga naik, saya jual halal-halal saja. Gak ada masalah. Yang masalah adalah misalnya di negeri ini naudzubillah la qadarullah, semoga Allah tidak menakdirkan paceklik. Misalnya di kampung ini paceklik, beras mahal semuanya. Aduh, sedikit barangnya mahal. Akhirnya orang punya duit langsung dibeli semuanya itu. Sehingga setelah dibeli dinaikkan lagi. Wah ini. Ini berarti untuk mencekik orang. Itu nimbun yang haram. Adapun yang dilakukan oleh penanya enggak, tidak masuk bab haram. Kenapa? Dia membelinya, dia memang makanan pokok. Membelinya pun adalah di waktu biasa, waktu harga murah dan sebagainya. Kemudian setelah itu jualnya bukan menjualnya juga menjual wajar harga pasar, bukan untuk dinaikkan dan mencekik orang. Jadi tidak termasuk haram kalau Anda menimbun padi, kemudian Anda jual nanti nunggu waktu mahal, enggak apa-apa itu. Wallahu a'lam bissawab.